Nak tahu tak berapa jumlah perlindungan yang korang perlukan waktu bujang berbanding dengan bila korang dah kahwin nanti? Jom kita kira sebab takaful tak takut nak kira. Kita ambil contoh gaji tahunan korang RM36,000 masa korang bujang. Jumlah perlindungan asas yang disarankan adalah 5 kali gaji tahunan. Jadi dengan gaji tahunan RM36,000 tu, jumlah perlindungan asas sebaiknya adalah RM180,000. Tapi bila korang dah kahwin nanti dan komitmen lebih tinggi, jumlah perlindungan asas yang disarankan adalah 10 kali gaji tahunan. Contohnya, kalau gaji tahunan korang selepas berkahwin adalah RM60,000, maka jumlah perlindungan asas yang sesuai adalah RM600,000. Semakin tinggi komitmen bulanan yang kita ada, semakin besar jumlah perlindungan yang diperlukan untuk bantu korang dan keluarga apabila berlaku perkara yang tidak diduga. Dengan amount yang mencukupi ni, dapat telah membantu korang dan keluarga dari segi tanggungan kewangan seperti rumah, kereta dan perbelanjaan harian. Perlindungan asas ini bukan sahaja untuk melindungi keluarga korang sekiranya berlaku kematian, tetapi juga sekiranya anda mengalami hilang upaya kekal menyeluruh atau TPD. Bayangkan jika anda hilang upaya dan tidak dapat bekerja, amuan diterima boleh dijadikan sebagai penggantian pendapatan dan boleh juga digunakan untuk pembelanjaan keperluan perubatan seperti rawatan lanjutan, penjagaan jururawat dan keperluan kesihatan lain. Jangan ingat duit pampasan tu cuma dapat dekat keluarga korang je, tapi kalau berlaku TPD, korang akan dapat juga manfaatnya. Itulah sebabnya penting untuk tahu jumlah perlindungan asas yang sesuai supaya korang serta keluarga sentiasa dapat perlindungan yang sewajarnya.